Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Saudara-saudara sekalian, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita menyaksikan sebuah kebiadaban yang tidak bisa ditolerir. Hari ini kita menyaksikan bagaimana sikap dunia barat terhadap Islam. Mereka senantiasa mendiskreditkan Islam. Mereka senantiasa memfitnah kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Kaum barat dengan seenak dewinya, mereka memframing bahwa Islam adalah agama radikal dan teroris. Mereka memframing satu fitnah yang biadab dan kurang ajar, bahwa Islam dianggap sebagai agama yang menebarkan kekerasan dan anti dengan perbedaan dan kemajemukan. Tetapi fakta hari ini kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa ternyata yang radikal bukan Islam, yang biadab bukan Islam, yang teroris bukan Islam, yang anti keberagaman dan kebinekaan bukan Islam, tapi justru dunia barat yang sejatinya mereka adalah pihak teror daripada radikal dan teroris. Saudara-saudara, kita menyaksikan bersama bahwa beberapa waktu yang lalu seorang politisi sayap kanan Denmark yang bernama Rasmus Paludan, di mana dia melakukan aksi biadab yang sangat-sangat kotor dan keji, melakukan aksi pembakaran Al-Quran di Stockholm di depan kedutaan besar Turki yang ada di Swedia. Dan saudara-saudara, satu hal yang kami tidak bisa terima di samping apa yang dilakukan oleh si Rasmus Paludan yang melakukan aksi biadab pembakaran Al-Quran, dan itu aksi diberikan izin oleh pemerintah Swedia. Ini yang tidak bisa kita terima. Maka saudara-saudara hadirin, hari ini kita semua berkumpul di sini untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Hari ini adalah satu momentum yang bisa menyatukan kita dari sekat-sekat kepentingan politik, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan partai, kepentingan ormas dan lain-lain. Kita tidak bicara tentang ormas, kita tidak bicara tentang partai, kita tidak bicara tentang kelompok, tapi kita bicara tentang agama kita, tentang kitab suci kita, tentang Al-Quran kita yang telah dilecehkan oleh seorang politisi Denmark di Swedia, yakni Rasmus Paludan. Dengan demikian saya bertanya kepada seluruh kaum muslimin yang hadir, siapapun anda yang namanya muslim, saya tunggu jawaban anda. Apakah anda seorang polisi? Apakah anda seorang TNI? Apakah anda seorang kiai, santri? Semua yang mengaku umat Islam dan mengaku umatnya Nabi Muhammad, jawab pertanyaan saya. Ketika Quran dibakar, anda tersinggung tidak? Jawab. Siapapun anda yang mengaku beragama Islam, jawab pertanyaan ini. Siapapun anda, ketika anda melihat Al-Quran dibakar, apakah anda tersinggung tidak? Tersinggung tidak? Marah tidak? Maka mudah-mudahan marah inilah yang menjadi bukti di depan Allah bahwa kita cinta Quran dan siap membela Quran. Takbir! Takbir! Allah! Saudara-saudara, kalau ada orang mengatakan Quran walaupun dihina, tidak akan hina. Kita tidak perlu bela Quran, karena Quran tetap suci walaupun dihina. Ini kira-kira orang ngomong benar apa salah? Benar apa salah? Bodoh. Kenapa saudara? Benar. Quran itu suci walaupun dihina tetap suci. Tapi persoalannya adalah ketika Quran kita suci dihina oleh orang-orang kafir, dibakar dengan keji, sementara kita yang mengaku umat Nabi Muhammad,
kita yang mengaku beriman kepada Quran, tapi kita diam-diam saja, maka di mana cinta kalian terhadap Al-Quran? Betul apa betul? Oh, begitu saya bertanya, siap bela Quran? Ya. Siap bela Quran? Ya. Siap bela Quran? Ya. Takbir. Saudara-saudara, kita menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk segera memberikan peringatan keras kepada pemerintah Denmark dan Swedia untuk memutus hubungan diplomatik dengan Denmark dan Swedia. Setuju apa tidak? Betul. Putuskan hubungan diplomatik dengan Swedia dan Denmark. Setuju apa tidak? Betul. Setuju apa tidak? Betul. Akbar. Allahu ala nabi Muhammad. Saya ingin bertanya, apakah anda semuanya siap bela Quran? Siap hujan-hujanan? Siap untuk tidak pulang sebelum selesai? Siap satu komando? Siap aman? Siap tertib? Takbir! 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 Saudara-saudara, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan amanat daripada guru kami Al-Imam Al-Syaikhul Kabir Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Syihab, bahwa Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Syihab saat ini menyampaikan amanat kepada kami untuk menyampaikan amanat kami, amanat beliau di panggung orasi ini. Saudara-saudara, yang pertama, kami mengutuk dan mengecam keras tindakan biadab dan keji yang dilakukan oleh Firasmus Paludan. Yang kedua, kami pun mengecam dan mengutuk pemerintah Swedia yang telah secara nyata melindungi dan memfasilitasi aksi pembakaran kitab suci Al-Quran lewat kepolisian Swedia yang beliau pun menyatakan bahwa karena aksi ini telah berulang kali terjadi di Eropa, maka kami mengecam keras sikap negara-negara Barat dan Eropa termasuk yang selama ini bersikap standar ganda yang selalu melindungi daripada penistaan agama. Kemudian saudara-saudara, Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Syihab menyampaikan amanat kepada kaum muslimin untuk senantiasa bersatu padu menjaga dan melawan segala bentuk gerakan-gerakan Islamophobia yang ditebarkan di seluruh dunia termasuk di negara kita Indonesia. Dengan demikian sekali lagi saya tanya, siap kita bersatu? Siap kita bersatu? Siap kita bertahan? Siap kita hujan-hujanan? Siap tidak pulang sebelum selesai? Siap satu komando? Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.